mencoba masuk ke sini ya, ke setting recovery dan pilih yang ini nih. Katanya sih yang ini nih. Kalau dari baca-baca ya, kita coba. Oh ya, bisa. Startup setting, nah ini pilih yang ini nih, set mode ya, pencet app popat ya. Pencet app popat. Kita sambil pencet ya ini ya, mudah-mudahan bisa masuk. Nah, ini udah masuk ya, berhasil masuk ke save mode. Kemudian pilih aplikasi yang DDU ya. DDU. Nah, tadi ya asupna guys. Jadi itu dia ya guys asupna. GPU AMD Clean and Restart. Nah, ya berhasil guys, namun asupkan aset mode yang biasa nak. Tuh tereh dinya. Nah, guys ya asup ya. Namun bersih, tinggal install weh. Driver anyar. Sorry lamun kamera nak ya terfokusnya fokus karena iya ada soalnya sudah nggak bersih ya cang cek. Ah guys bersihnya imannya guys, folder AMD nah guys dibersihan ku itunya guys kia install deh yo weh. Jadi guys ayah versi 10 orang lah tak nah, iya iya versi 2020 dan administrator administration. Nah, yes sugan enakan ya pakai email day-nya letik itu saja juga iya sakit ya. Cing ini cek di kanalnya AMD benar macet. Ya dipercepat ya lah guys, kiamat biasanya tarik asup nih guys hijikan ya lah 2081 hiji baiklah dan versi mana weh yang penting wali yang versi 2 tilo deh guys lah aing kakak ngelai kamu deh ya tungguan deh kayak ayah kedip-kedip ayah reboot deh nya otomatis. Nah saya reboot-reboot kira mau seterah guys.
sukses guys. Successfully. Tentunya setting dan MX sharpening lah pariman lah guys. Asik di dia malah aman. Itu pasti seberapa sih ngecek versi nanti. Nah ya 20 ya, versi 20 nya guys nya. Versi 20 guys ya. Mantap, kita coba ayana make webcam atau make record layarnya.